SMA Negeri 8 Batam pada hari Senin tanggal 21 November 2022 menggelar serah terima jabatan atau sertijab kepala sekolah yang sebelumnya dijabat Munjid, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab sebagai kepala sekolah kepada Elmi yang merupakan mutasi kepala sekolah dari SMA Negeri 16 Batam. Sertijab ini sendiri berdasarkan rotasi kepala sekolah yang telah dilakukan sebelumnya terhadap kepala sekolah SMA dan SMK di Batam oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensi kepala sekolah dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran di sekolah masing-masing. Di samping itu juga, untuk penyegaran tugas kepala sekolah sesuai kebutuhan organisasi. Seperti Mujid, telah bertugas menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 8 Batam ini sekitar 6 tahun lebih dan telah menunjukkan prestasi yang membanggakan baik peningkatan sarana dan prasarana sekolah maupun mutu pendidikan diterapkan di SMA Negeri 8 Batam. Selanjutnya, Mujid sendiri saat ini dipercaya Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menjabat kepala sekolah di SMA Negeri 11 Batam berlokasi di Pulau Bulu yang sebelumnya dijabat Sumiati yang saat ini ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 5 Batam menggantikan Bunga Sia yang ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 15 Batam. Begitu pula dengan Elmi yang sebelumnya menjabat kepala sekolah SMA Negeri 16 Batam di Sebedug, dipercaya melanjutkan tugas Mujid di SMA Negeri 8 Batam, dan tugas Elmi di SMA Negeri 16 Batam itu dilimpahkan kepada Majeli Awal yang sebelumnya menjabat kepala sekolah di SMA Negeri 2 Batam di Belakang Padang. Sementara pelaksanaan sertijab antara Mujid dan Elmi ini dilangsungkan di ruang pertemuan SMA Negeri 8 Batam, dihadiri Kacap Wilayah Batam Distrik Provinsi Kepri Dr. Randes Nur Muhammad MM, pengurus komite, pengawas, dan seluruh majelis guru di SMA Negeri 8 Batam. Saat sertijab berlangsung, suasana sedih bercampur gembira nampak di raut wajah para guru dan kepala sekolah. Bagaimana tidak, segenap majelis guru gembira menyambut kehadiran kepala sekolah yang baru dan juga sedih melepas kepala sekolah yang lama yang telah berjasa meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan di SMA Negeri 8 Batam. Seperti diakui Mujid, merasa sedih harus berpisah dengan para guru yang sudah menjadi bagian dari keluarganya. Namun karena menjalankan tugas dimanapun ia ditempatkan, harus siap mengabdi dengan sepenuh hati. Hanya saja Mujid berpesan agar para guru di SMA Negeri 8 Batam ini tetap berkarya, bekerja keras untuk memajukan SMA Negeri 8 Batam ini menjadi sekolah unggulan baik akademik maupun non-akademik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sertijab tadi Pak ya? Iya, betul. Ya. Pesannya cukup menjadi sedih ya? Iya. Mungkin ada pesan nggak kepada guru-guru yang ini? Ya, karena guru-guru ini sudah sanggup keluarga, jadi untuk kesedihan pasti datang ya. Karena juga guru-guru SMA 8 itu hebat-hebat, jadi harus dipesan saja. Tetap kerja keras untuk memajukan SMA 8 sebagaimana harapan kita bersama untuk menjadi sekolah unggulan. Dari segi fisik sudah cukup bagus, kita mungkin kalau bandingkan sekolah-sekolah lain yang paling bagus itu gedung fisiknya SMA 8. Nah sekarang kita kembali ke manajemen, jadi harapan kita itu prestasi baik akademik maupun non-akademik harus kita raih, karena guru SMA 8 handal-handal. Karena tahun ini adalah tahun untuk meningkatkan akademik Pak ya? Iya. Karena sarana sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi pesan kepada kepala sekolah ini? Ya tentunya harus melanjutkan program kerja guru yang selama ini diimpikan untuk menjadi sekolah berprestasi. Ya tentu kepala sekolah meneruskan itu semua. Saya kira siapapun yang bertugas SMA 8
harus menyesuaikan dengan perkembangan sekolah-sekolah ini yang harus mau memajukan sekolah, bukannya sekedar menjalankan tugas, tapi bukannya sekedar rutinitas, tapi bagaimana bisa mengembangkan sekolah itu dengan sebaik. Inovasi lebih ditingkatkan, harus lebih ditingkatkan inovasinya. Gimana Pak nanti di sekolah yang baru? Ya saya kira namanya kita sebagai pegawai dimanapun ditugaskan ya siap menerima dan semoga bisa ada perubahan juga sebagaimana saya bertugas sekolah-sekolah lain. Mungkin bahkan lah ya. Insyaallah. Baik. Ya. Ah itulah yang kita harapkan. Oke terima kasih. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Elmi, kepala sekolah baru di SMA Negeri 8 Batam, mengatakan sebagai kepala sekolah baru tentunya ia harus siap melanjutkan program sekolah yang telah dirintis oleh kepala sekolah sebelumnya. Diakui Elmi, SMA Negeri 8 Batam ini merupakan sekolah besar, tentunya dirinya berharap dalam menjalankan program sekolah perlu dukungan dari segenap guru yang ada. Insya Allah, SMA 8 ini kan sekolah besar yang sudah dibangun oleh sekolah sebelumnya. Yang baik tentu kita lanjutkan, kalau yang ada kurang kita coba perbaiki bersama. Yang penting bersama dan kemauan bersama untuk kemajuan bersama. Jadi Pak, gimana guru-guru tadi antusias kan? Ya Alhamdulillah, semoga mereka bisa membantu kita semua untuk memajukan SMA 8 ke depan. Apa harapan Bapak? Harapan satu aja, semoga dukungan dari semua stakeholder yang ada di SMA 8 ini untuk majukan sekolah SMA 8 ini bersama-sama untuk kemajuan bersama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sementara usai menghadiri sertijab, Kacab Wilayah Batam Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Nur Muhammad mengucapkan selamat bertugas kepada kepala sekolah baru dan diharapkan nantinya saat bertugas di sekolah baru dapat menyelesaikan serta dapat meningkatkan program yang telah dibuat oleh kepala sekolah yang sebelumnya. Pada prinsipnya, kata Nur, semua kepala sekolah itu bagus-bagus dan telah menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam meningkatkan kualitas sekolah. Saja dan melaksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan nanti di tempat tugas yang baru harus mampu menyesuaikan dan mengembangkan program-program yang telah dibuat oleh kepala sekolah yang lama. Saya rasa demikian agar apa? Agar pendidikan ini bisa berjalan secara ya. Tapi pada dasarnya kepala sekolah semua bagus-bagus Pak ya. Pada prinsipnya semua kepala sekolah itu ya memang sudah memiliki kriteria yang bagus-bagus semua. Dimanapun ditempatkan ya, dia sudah siap. Dan memiliki prestasi. Iya. Tapi kenapa nih sekarang harus ditingkat oleh kepala sekolah dalam sekolah? Ya harapan kita kepada semua kepala sekolah, baik yang lama maupun yang baru dilantik, agar mampu melaksanakan program-program dan kurikulum yang ada di sekolah itu yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam LKS mereka. Ya bagi teman-teman yang baru dipindahkan dari kepala sekolah satu yang ke yang lain, kalau memang suatu sekolah itu memang sekolah penjara atau sekolah pusat keunggulan, ya harus mampu melaksanakan program yang sudah ada. Ya, bisa berjalan. Ya, menyesuaikan dengan di mana dia ditempatkan pada hari ini. Walaupun tadinya dia bukan sekolah penggerak, dipindahkan kepada sekolah penggerak. Itu ada. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi ada pelantikan setelah jabatan ya. Iya. Saya tidak sendiri ini kepala sekolah baru. Mungkin sebagai komite apa harapan kepada kepala sekolah baru ini? Baik, untuk harapan kami sebagai komite semoga bisa bekerja sama dan juga memajukan sekolah SMA 8 ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi dan bisa manage guru-guru dan juga siswa-siswa ini lebih baik lagi. Harapan kami sebagai komite ini itu saja. Ada PR nggak dari kepala sekolah yang lama untuk diteruskan kepala sekolah yang baru?
Oh, ini kesinambungan saja ya, untuk pembinaan juga manajemennya mungkin diperbaiki lagi. Kalau yang sudah baik ya sudah diteruskan, bagi yang belum baik pun itu perlu diperbaiki. Artinya menjalankan program yang ada aja gitu? Ya, menjalankan program yang ada, inovasi baru, mungkin sebagai guru selokal baru itu pasti punya manajer lebih baru lagi. Hal-hal yang lebih baru mungkin bisa diterapkan di sini, mungkin bisa koordinasi juga dengan guru-guru dan bisa lebih menjelaskan siswa-siswa yang di SMA 8. Pak, program yang akan dimatchingkan dengan kepala sekolah mana kan yang akan kita lakukan untuk tahap sekarang? Mungkin untuk program-program baru yang ada di sekolah SMA 8 ini ya, terutama mungkin pendidikannya ya. Pendidikannya juga pemberapa ya baik. Itu mungkin itu maunya belum terselesaikan. Mungkin ya, itu saja. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.